You got the touch. You got the power. Pada semua ustaz kelahiran program reality ni, apa pesanan ustaz sebagai juri pada program reality pada semua mereka yang bergelar, tak kira lah imam muda ke, cucu rumah ke, da'i ke, manhaj mutawif ke, silakan ustaz. Kepada sahabat-sahabat yang terlibat dalam dunia program dakwah reality, marilah sama-sama kita bercakap, besarkan topik adab, akhlak dan values. Yang kedua, mesti kita perkukuhkan ilmu. Ya, kita dah belajar di universiti 3 tahun, 4 tahun ya. Jangan berhenti setakat itu sahaja. Sambung, talaqqi lagi, sambung lagi dan bina pengkhususan kita. Ya, kalau kita nak jadi orang yang pakar dalam fiqh manasik haji, ya. Jadi hadam betul-betul bagi jadi pakar. Ketiga, jangan terlupa dalam kita berada dalam dunia dakwah mesti ada tawaduk. Apa maksud tawaduk dalam ceramah? Tawaduk dalam ceramah ini ialah kita berhati-hati dalam setiap patah butir bicara kita. Jangan tergesa-gesa, mesti kita ambil jalan untuk berhati-hati. Bertenang, bertenang dan bertenang. Jangan suka terlibat dalam perkara-perkara yang mencungkil sensasi. Masalahnya tak waktu dia nak ramai followers. Okay. Banyak viewers. Kan? Biarlah kita memberikan sesuatu yang berharga kepada masyarakat netizen khususnya dalam nilai ilmu. Kerana kalau kita tidak berhati-hati dalam butir bicara kita, tergesa-gesa, kita bimbang akan berlaku kemalangan ilmu. Best. Ya? Kemalangan ilmu. Maksudnya kemalangan fakta, kemalangan ataupun kita tidak memahami apakah konteks sebenar yang berlaku. Masalah sebenarnya apa, konteks sebenar. So dalil tu kita ambil out of context. Dan yang kita sangat bimbang, kita memberikan perincian ataupun penjelasan yang tidak menjawab masalah yang berlaku. Yang seterusnya, para da'i dan para para doa dan sahabat-sahabat sekalian, marilah kita menjadi orang yang menyelesaikan masalah umat. Jangan kita sekadar berucap dan bercakap di atas pentas platform ceramah semata-mata, dalam dewan semata-mata. Teruskan, go ahead, tak ada masalah. Tetapi yang kita nak step seterusnya ialah turun padang. Turun padang, bertemu dengan audien kita itu secara berdepan. Jangan sekadar bermuka buku tapi kena bersemuka. Benar. Jangan bermuka-muka. Betul. Boleh buat hashtag. Jangan bermuka-muka. Dan yang terakhir sekali, sentiasalah kita merujuk kepada orang yang lebih pakar daripada kita. Jangan malu, jangan segan untuk rujuk pada para guru dan para senior kita, kerana orang yang senior, orang para guru kita ini, para masyayikh kita ini, mereka mempunyai satu kefahaman yang jauh mendalam dan mereka mempunyai satu pandangan yang tajam. Jadi mungkin kita orang baru, mungkin kita terlepas angle ini.